Dihormati pada jajaran Bapak Ibu Dewan Guru, tak lupa pula buat anak-anak semuanya. Ada beberapa yang perlu kami sampaikan, tiga. Yang pertama terkait kedisiplinan, bekerja keras, yang terakhir bersyukur. Tetap ini kita masih di SMK dan takwa, kedisiplinan sudah perlu. Apalagi yang artinya penerapan di perusahaan-perusahaan juga disiplin. Kalau di SMK sampai telat nanti berhubungan dengan adik. Tapi kalau sudah lulus, kita nanti berhubungan dengan absensi SP1, SP2, SP3 dikeluarkan. Makanya kita masih ada di SMK baru takwa. Disiplin, jangan sampai ada yang terlambat kita untuk belajar. Tapi syukur kita masih diberi kesempatan. Saya tanya, ayo bareng-bareng ucap alhamdulillah. Tetap itu harapan saya, kita ingat yang disiplin, bekerja keras, yang terakhir bersyukur. Itu saja dari saya, kemudian mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.